catch 'em all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Di sini gue lanjut lagi bermain game ETS2 mod Indonesianya ya. So untuk hari ini gue tidak mereview sebuah mod apapun. Tapi di sini yang gue review adalah gamenya, game ETS2 ya. ETS2 nya yang gue pakai 1.40 itu baru gue download kemarin cuy. Ya, jadi ini versi baru gue 1.40. Jadi langsung aja kita lihat apa aja bedanya di 1.40 dan 1.36. Pertama yang kita lihat adalah launchpad ini cuy, atau main menunya ya. Setahu gua 1.36 itu kan main menunya di sini, terus di sini mode manager di kanan, mode mapnya di kiri. Sekarang semuanya di sini cuy, di tengah ya. Jadi untuk melihat mapnya kalian pencet ini aja tuh, ada mapnya. Cuman gua di sini pakai mode map JRR ya. Oke. Karena itu udah support di 1.40. Langsung aja kita ke mode manager. Gua di sini akan nonaktifkan dulu semua mod yang gua pakai kecuali mod mapnya coy. Ya kalian bisa lihat tuh. Ini mod map injer doang, enggak ada mod grafik, traffic, mod boost atau mod apapun. Langsung aja kita confirm. Terus ada edit profil, manage profil, DLC browser, download manager, option dan credit. Oke, ternyata opsinya ada di sini ya. Ini kok nge-lag, oi. Sebentar, ini nge-lag coy. Oke, mod manager modnya ada di sini ya. Sebentar gua turunin ini coy. Rubah dulu, gua lupa. Gua lupa rubah sebentar. Yes, snap. Jadi full screen kan tadi gua lupa cuy, enggak rubah full screen ya. Udah, di sini gua kalian bisa lihat tadi ya mod manajernya cuman mod map doang, enggak ada mod traffic ataupun grafik, oke. Langsung aja kita coba ya, ataupun mod bus ataupun mod mobil. Langsung aja kita coba continue game. Let's go. Ini yang ini gua load aja continue. Sip. Akhirnya gua bisa upgrade ke 1.40 dan gua ini downloadnya versi tani ya. Atau versi bajakan lah. Karena ya mahal cuy kalau beli cuy. Nanti gua kasih link downloadnya di deskripsi. Oke, link download 1.40-nya. Gua download itu sekitar 5 gigaan cuy. Tapi waktu gua ekstrak jadi 10 giga cuy. Emang file aslinya itu 10 giga. Cuman gua downloadnya yang 5 giga. Begitu. Ini versinya free ya, versi gratisan. Suaranya tidak dirubah sama developer, masih seperti ini ya. Teng, sorry banget ini gua masih belum, karena gua rekaman ini satu hari dengan video yang kemarin sama harinya gitu. Oke, mantap, ini dia garasinya cuy. Sebentar. Tata teng. Oke. Gua di sini belum mempunyai truk, jadi gua beli dulu truknya. Ini agak nge-lag coy. Yah, crash. Oke, cuy, sorry banget. Barusan game-nya crash jadi gua harus ngulang dulu, dan setelah ini gua langsung aja beli truk, cuy. Anjay, ini dia truknya ya. Kita pakai bendera Indonesia di sebelah kiri dan bendera Palestina di sebelah kanan ya. Oke. Oke, mantap sekali itu, cuy. Nah, langsung aja di sini gua belum set yang namanya ini, cuy. Tempat duduknya langsung aja gua set dulu ya. Oh, ini gimana, cuy? Adjust seat, adjust mirror, adjust. Oh, jadi cuma sekali cuy, sekarang ya. Tinggal pencet F4 dan seperti ini. Jadi kita tinggal pencet satu dan nah. Gitu ya, gua baru tahu loh, sumpah. Nah, seperti biasa gua akan atas seperti ini. Jadi gua akan coba kiriin. Gak usah lah ini truk ya susah. Gua majuin, bawahin dikit, bawahin lagi. Sip. Salah cuy. Oh, di bawah sih. Sekarang kalau mau ngatur trafik di bawah cuy. Tuh ya, biasanya kan di kiri atas ya, sekarang di bawah, kocak. Nah ini dia cuy, untuk dalam truknya seperti ini ya. Tapi kalian bisa lihat ya, ini gua tadi sama sekali gua nggak pakai mod apapun, mod traffic, mod grafik atau ya. Tapi lihat grafiknya, look at that, I like this mamang grafiknya. Tapi ini gua udah bisa kamera nol karena gua udah atur config-nya cuy.
Lihat coy grafiknya coy. Ini gua tanpa mod grafik juga udah keren, apalagi pakai mod grafik ya. Tuh. Kita coy, keren sekali. Wow. Oke, kita review lagi main menu di sini coy. Nah. Kalau di sini sama aja ya, tapi di sini gua udah atur belum sih kontrol ininya coy. Gua lupa-lupa ingat. Udah dah kalau enggak salah. Oke, udah ya. Bagus, berarti bisa gua pakai stick. Mantap cuy, look at that. Ini tanpa mod grafik loh. Truknya juga ada cat baru seperti ini ya. Langsung aja dah, kita coba. Tapi ini gua belum atur yang namanya mapnya di atas ya. Gua masih pakai map di kiri itu. Smooth sekali sih, mantap. Lihat tuh tekstur jalannya jadi cerah ya. Mantap. Wih. Anjay D. Plat nomornya D 9485 RT. Kok bisa ya? D ya? Ini gue gak atur sumpah. Tuh, cerah banget kan? Cerah lah, masa enggak jam 10. Mantap cuy, look at that, I like 1.40. Tapi gue belum tahu mod mana aja yang support di 1.40 cuy. Kalian bisa komen mod mana yang support di 1.40, terutama mod traffic ya. Gue lagi nyari mod traffic yang support di 1.40, cuman gue nggak tahu yang free cuy. Yang free komen, yang free yang tahu ya, yang tahu komen ya. Kalau bisa sih sertakan linknya, nanti gue download. Yang satu mod traffic, mod grafik gue rasa nggak perlu karena ini udah keren. Ya bentar, ini gue akan terbang ke Subang. Mod grafik gue rasa nggak perlu, terus mod bus dan mod truk dan mod map ya. Yang tahu komen cuy. Sebentar, ini kok agak bergoyang truknya. Salah ya. Sebentar. Oh, padahal ini ke kanan loh, tapi masih bergoyang aja. Aduh, salah. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, coy. Ada GPS tuh di itu ya, di kiri. Di mana? Di dekat setir itu yang jadi HP. Sebenarnya ada dua option ya. Yang HP satu sama yang biasa aja satu, coy. Tapi gua pakai yang HP aja ya. Tapi ini gua matiin aja. Di kiri, sip. Wih, look at that, mamang. Wih, mantap sekali. Lihat tuh, awan-awannya sangat real ya di 1.40. Sebenarnya sih ada ya mod yang udah gua temuin yang work di 1.40. Cuman masih keras aja gitu, nggak tahu urutannya yang salah, nggak tahu modnya emang nggak work di 1.40. Kayaknya sih urutannya yang salah. Sorry. Kayaknya sih. Nanti gua coba atur lagi dah. Tuh lihat cuy, grafik dari pengendara, dari trafiknya, lihat ya, dari kaca trafiknya aja. Keren coy. Trafiknya seperti real. Tuh. Tahu sih kalau truknya ya, truknya apakah ada yang baru atau enggak, gua nggak tahu karena di 1.36 aja gua nggak pakai truk dari bawaan SCS nya dari bawaan game nya ini baru pertama kali ya gua pakai bawaan game-nya. Gua asli ini grafiknya cuy, nggak pakai mod grafik aja keren gini. Gua suka nyalain petak soalnya keren. Gua belum pakai mod no damage, jadi kalau misalkan gua nabrak ya kena damage coy. Di dalam ya tuh, dari dalam terang kacanya ya, kalau dari luar gelap semua tuh. Dari luar gelap ya nggak kelihatan, tapi dari dalam terang. Gimana, tapi ini gua scalingnya 125%, apalagi kalau 400%. Sangat real sekali sepertinya, karena kalau gua pakai 125%, kalau gua pakai 400% sekalinya, yang ada PC gua meledak anjir. Wih, mantap sekali. Wih, kita oleng-oleng.
dari dalam klaksonnya mantep ya. Mantap, I like this. Tuh spion kiri aja masih gede, segede gaban anjir. Duit, 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 duit. Iya coy. Mantap gak? Mantap lah. Masa enggak ya kan? Itu 40 nih, versi terbaru nih. Ya, gue ingetin lagi ini versinya versi Tani ya, bukan versi yang asli. Versi asli itu bayar cuy di Steam, gila mahal. Mana ada duit gue. Jadi kalau kalian mau mendownload versi Taninya, nanti gue sediain linknya di deskripsi. Dan ukurannya itu yang gue download 5GB, tapi setelah di ekstrak itu 10GB. Jadi persiapkan memori komputer atau laptop kalian sebesar 10GB lebih. Mungkin 20GB lah ya, cukup. Wih, mantap cuy. Punten, ini speednya gue udah paling tinggi nih. Aduh, nabrak. Tuh damage, kena damage 1% barusan. Keren gak tuh? Keren lah, masa enggak? Udah cuy, kita mencari rest area. Aduh, kena damage 11%. Kita mencari rest area ya, karena di sini gue cuma mereview gamenya doang. Selebihnya gameplaynya sama aja gitu. Review dari grafik, dari main menu, terus dari apa lagi ya? Dari apa lagi yang gue review tadi? Trafiknya gitu. Sepertinya trafiknya nggak ada yang baru lah. Trafiknya masih itu aja gitu. Nggak ada mobil baru, nggak ada mobil sport, trafik mobil sport itu nggak ada. Oke, sebentar lagi kita memasuki gerbang tol Subang. Bisa terlihat di map tuh. Bentar lagi kita belok. Oke, ada bengkel, kita berhenti di bengkel kiri aja deh. Cerah sekali pribadi, biasanya jam 10 ini gelap dari sini. Gua itu langsung upgrade di 1.36 ke 1.40 coy. Harusnya gua nuntut ya 1.36 ke 1.37, 1.38 ke 1.39 baru ke 40. Ini gua langsung upgrade aja ke 1.40. Karena gue menemuin link yang menurut gue oke gitu, 5GB lah lumayan. So kalau nggak salah 1.39 gue pernah mau download itu ukurannya 7GB, dan ini 1.40 ukurannya 5GB. Ya udah gue download 1.40 aja gitu ya kan, lebih keren, ukurannya lebih kecil, ukuran downloadnya maksudnya. Kalau ukuran aslinya gede banget dah. Oke, okay. Tuh cuy, wih enak banget jalannya nih. Apa dulu? Oke, biar gue nabrak gerbang tol. Woi nabrak, nabrak, woi maju, woi. Seperti asli, asli. Nyata gitu ini masih. Oke, okay, kita akan berhenti di bengkel di depan cuy. Ini tempat apa ya? Nah di depan sini cuy. Berhenti ini jam 11:30. Ser. Oke, di situ ada yang kosong, kita berhenti aja di situ cuy. Oke. Kita mundur. Mas nih, truknya Renault gue tadi beli ya. Lans Scania, karena dealernya belum kebuka cuy, Scania cuy. Aduh, ini gue ulang lagi ya dari awal gamenya. Jadi belum kebuka gitu. Ini gue bikin save profile baru lah. Aduh, kok gak bisa sih? Ya udah cuy, gak bisa cuy. Oke lah, dulu segini ya. Oke bro, segitu aja dulu untuk video hari ini. So, terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian mau gamenya atau kalian mau mendownload 1.40, kalian bisa cek aja link di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching this video. See you next play. Sampai jumpa di next video. Dadah.